Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya harapkan semua dalam keadaan tenang, santai, dalam keadaan fisik yang bugar, sehingga tetap bersemangat untuk menyimak video ini. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya berburu uang koin kuno. Ada banyak cara untuk berburu uang koin kuno ya. Mengingat uang kuno ini cukup sulit dicari ya, tidak mudah dicari di warung-warung kelontong di sekitaran kita. Jadi perlu cara khusus untuk mencari uang kuno. Salah satu yang saya lakukan, berhubung ada salah satu stok uang koin yang saya punya itu habis, karena saya punya konsumen setia para perangkai mahar, sehingga saya harus mencari uang kuno untuk persediaan stok. Apabila nanti ada order dari para konsumen saya, para perangkai mahar tersebut, stoknya masih, biar konsumen tidak lari ke penjual lain. Saya akan membagikan pengalaman saya berburu uang kuno via e-commerce, salah satunya yaitu Tokopedia. Uang kuno yang saya cari tersebut adalah pecahan koin 2 rupiah tahun 1970. Yang saya cari yaitu yang kondisi paling istimewa, kondisi UNC atau kondisi masih berkilau baru, di mana kondisi ini cukup sulit dicari ya. Saya mendapatkannya harga yang agak mahal sih, tapi nggak apa-apa karena saya masih bisa menjualnya dan masih bisa mendapatkan untung. Berhubung ini mengingat tahun 2022, yang banyak sering dicari yaitu uang koin 2 rupiah sebagai pelengkap untuk kebutuhan mahar. Koin ini diperlukan untuk membentuk paket 22 rupiah, di antaranya ada 10 rupiah, 10 rupiah, dan pecahan 2 rupiah. Setelah saya survei pasar harga, kemudian saya coba menghubungi. Tapi saya sudah memiliki nomor WhatsApp-nya. Sebelum saya order via Tokopedia, saya coba menghubungi lewat WhatsApp. Dan untuk membuat video ini, saya juga sudah meminta izin untuk menggunakan percakapan WhatsApp ini sebagai tambahan materi di konten ini. Setelah melalui berbagai negosiasi, kemudian ada kesepakatan harga, di situ pemasok uang kuno tersebut membagikan link produknya. Nah, lalu saya order pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Setelah itu sampai di rumah tanggal 20 Januari tahun 2022. Nah, kebetulan barang ini belum saya buka. Ini kesempatan bagus untuk saya sekaligus membagikan momen unboxing uang kuno hasil buruan saya via Tokopedia. Saya membeli uang koin tersebut sebanyak 101 keping dengan harga per kepingnya Rp35.000, sehingga total pembelian saya ini berjumlah Rp3.535.000. Baik, kita lihat, kita cek ini masih utuh, belum koyak, belum terbuka ya. Jadi bukti belum saya buka sebelumnya. Kita coba untuk membuka packingan dari uang koin kiriman dari salah satu penjual di Tokopedia. Dan marilah kita percepat untuk proses unboxingnya. Dan perlu diketahui bahwa uang koin pecahan 2 rupiah ini hanya dicetak tahun 1970 saja. Kebetulan saya juga dibawakan kemasan asli bawaan Bank Indonesia-nya ini. Ini dulu koin ini dalam pengemasan oleh Bank Indonesia, dimas dalam wadah karung ya. Nah, seperti ini, coba kita lihat di dalamnya. Lumayan ini mendapatkan karung bawaan BI, cukup angka ya. Pengemasan sistem ini cukup bagus ya, sehingga mengurangi resiko baret-baret antar koin ya. Baik, coba kita hitung rata-rata ini dalam satu plastik, ini diisi 10 keping. Saya pesan sebanyak 101 keping, kita hitung isinya. Ya, alhamdulillah isinya genap 101 keping dan saya mendapatkan tambahan bonus 1 keping, sehingga total ini saya dapatkan sebanyak 102 keping uang kuno pecahan 2 rupiah tahun 1970. Dan kemasan dalam kondisi baik, uang juga dalam kondisi benar sesuai pesanan, yaitu kondisi UNC. Kondisi UNC itu adalah kondisi uncirculate atau kondisi yang belum beredar, atau kita istilahkan kondisi masih baru. Nah, seperti ini ya, dia masih berkilau bling-bling, kondisi yang belum beredar karena biasanya dapatkannya masih dalam karung bawaan BI seperti ini.
Ya itulah tadi pengalaman saya tentang bagaimana berburu uang kuno dan sudah sampai di tangan, alhamdulillah. Nanti saya akan segera konfirmasi biar dana pembelian segera cair ke penjual. Itulah tadi salah satu pengalaman saya berburu uang kuno sebagai bukti bahwa yang membeli uang kuno itu ada dan menjual uang kuno itu juga ada. Jadi jangan pernah patah semangat bagi kalian yang mempunyai koleksi uang kuno, bingung cara menjualnya. Salah satu caranya silahkan jual di Tokopedia, ikuti harga pasaran, atau jika biar cepat laku, juallah di bawah harga pasaran, dijamin cepat laku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.